Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Shalom adik-adik. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat tentang perbudakan bangsa Mesir terhadap bangsa Israel? Nah adik-adik, ketika bangsa Israel tinggal di Mesir, Raja Fir'aun, Raja Mesir itu memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan kerja paksa. Bangsa Israel pun berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar juga menjawab doa bangsa Israel. Kemudian Tuhan memanggil Musa untuk pergi ke Mesir dan mengutus Musa agar mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Tuhan berjanji untuk menyelamatkannya. Seperti firman Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Karena saat itu Musa sedikit ragu-ragu. Dia merasa kurang mampu, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai dia dan dia mau melakukannya. Adik-adik, sama seperti Musa ketika Tuhan memanggil Musa, mungkin kita juga ragu-ragu. Ketika Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama, membantu sesama, untuk melayani, dan beritakan firman Tuhan. Mungkin kita juga ragu-ragu, tetapi kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita seperti janjinya. Jadi ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, baik melayani, menolong sesama, mengasihi sesama, mentaati firman Tuhan, dan lain-lain, kita bisa menjawabnya seperti lirik pada lagu ini. Jawabnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa Tuhan memanggil setiap orang untuk tujuan yang baik. Tolonglah kami supaya dapat menyambut panggilan Tuhan dengan sikap yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.